Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Gitar Pitu. Oke, tutorial kali ini kita akan mau bearing dan pruning ya teman-teman. Bahan bonsai mustang. Ini daunnya seperti ini teman-teman. Dan dia duri, dia mempunyai duri dan durinya bisa berubah menjadi cabang teman-teman. Ini dulu duri dan akhirnya dia menjadi cabang. Oke, daunnya seperti ini teman-teman. Bahan bonsai mustang ya. Daunnya seperti ini dan dia mempunyai tekstur yang keras. Batangnya dan kayunya ini teman-teman. Oke, apakah mustang bisa di-stek? Bisa teman-teman, sangat bisa. Mustang bisa di-stek. Apakah bisa dicangkok? Malah lebih sangat bisa teman-teman. 100% bisa dicangkok. Oke, ini mustang buah teman-teman. Dia mempunyai buah yang bulat-bulat ya, seperti keres ya, aku bilang ya. Seperti apa itu bulat-bulat itu. Dan kita masih belum pernah mencobanya memakan buah mustang. Oke, ini kita sebut dengan simalika ya teman-teman. Kita rawat dengan sepenuh hati ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih buat kalian semua, semoga dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja akan kita kerjakan teman-teman. Kita potong lagi yang atas teman-teman. Kematiran teman-teman. Jadi kita didak pakai tangan teman-teman ya. Oke, sementara seperti ini dulu teman-teman. Kita model gasket teman-teman ya. Gelar terjun. Ntar ini kita potong biar tidak menghalang pemandangannya teman-teman. Ini harus dipotong teman-teman. Ini juga harus dipotong. Oke, ini dulu teman-teman. Sekian. Salam satu hobi, salam bonsai mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya.